Hari ini tanggal 14 Agustus, hari Senin, saya datang ke Carl Junior untuk yang kedua kalinya. Kali ini di Carl Junior Jalan Raya Darmo. Lagi-lagi beli promo yang kemarin. Keren, ada liftnya. Promonya masih ada? Masih ada. Satu aja. Ya, sebentar ya. Ya. Promonya masih ada sampai tanggal 17 Agustus. Satu, ya satu aja. Untuk yang makanannya, ya. Dapatnya klasik sama Big Burger apa? Klasik sama? Big Burger. Burger yang mana? Kalau klasik nggak ada gambarnya sih. Nggak ada ya? Ya, jadi kalau ada yang kemarin ukurannya besar, ya. Sama patty-nya satu aja. Oke, kalau boleh. Kalau kemarin patty-nya dua, ukurannya kecil. Yang kemarin. Jadi dua-duanya sekarang dapatnya ya. Besar. Oke, iya boleh. Terus satu paket ya, ya. Dapat dua burger. Iya. Penuh sekali. Saya naik lagi satu lantai ke lantai tiga. Lebih sepi dan lebih tenang. Dan ada satu yang istimewa. Colokan listrik.
bisa ngecas. Suatu yang kebetulan dapat nomor antrian yang sama, 11. Pesanan sudah datang. Kali ini karena yang double beef cheeseburgernya sedang kosong, diganti oleh big burger with cheese. Jadi kalau yang pertama dulu dapatnya satu besar dan satu kecil, sekarang dapatnya dua buah burger besar. Semoga rasanya masih sama enaknya. Kekurangan dari kelas junior yang terdapat di layar di Jalan Raya Darmo ini adalah tempat untuk mengambil sausnya hanya ada di lantai 2. Jadi saya yang sudah terlanjur naik ke lantai 3 terpaksa turun kembali hanya untuk mengambil saus. Lain kali harus dipastikan dulu bahwa sekalian mengambil saus sebelum naik ke lantai 3. Burger yang merah ini, adalah burger bonusnya. Sementara yang ini adalah yang membayar. Seperti biasa, kita akan makan mulai dari yang bonus dulu. Kali ini dua-duanya jumbo. Kita lihat dulu isinya. Dan daging. Kita tambahkan sausnya dulu. Kita tutup lagi. Burger siap disantap.
lanjut lagi ke menu utamanya, classic burger. Langsung saja kita buka dan nikmati. Ukurannya masih sama seperti yang terakhir. Let's go, kita nikmati burgernya. Selesai sudah memakan dua buah burger, saatnya pulang dan kembali ke rumah. Begitu saja kunjungan kedua saya ke Carl's Junior kali ini.